Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, karena dengan bersyukur ini akan ditambah rahmat Allah yang lebih besar bagi kita. Dan kita semua insya Allah akan selalu di dalam bimbingannya, ya, kita selalu ditarik, diarahkan untuk lebih bertakwa kepadanya. Dan itu yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam senantiasa di jalan yang pas dalam setiap keputusan kita, dalam setiap tindakan-tindakan kita, sehingga setelah sesuai dengan syariat Allah ini, dengan hati yang tulus, dengan hati yang jernih, insya Allah akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusi kali ini saya sering ditanya atau sering dimintai saran, bahkan ada yang meminta rekomendasi kemana kita mempercayakan pendidikan anak-anak kita. Dimana kita semua orang tua ingin mendapatkan hasil yang terbaik, punya anak yang soli dan soliha, yang bisa memberikan kebaikan di dunia, membuat bahagia kita, dan besok bisa mendoakan kita dan memberikan kiriman-kiriman pahala ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Tentunya, ya, yang sering saya sampaikan, saya tidak melihat pada kepada siapa itu si A, apa si B atau si C, tapi mestinya kita merujuk pada pedoman dasar yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pedoman umum, tidak hanya dalam masalah mendidik anak, ya. Dalam setiap aktivitas kita ada yang Allah telah berikan garis besarnya. Apalagi ini menyangkut urusan mendidik anak yang kita harapkan hasil yang terbaik ke depan. Ya, ini di firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 17 dan 18. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jatanabut tahuta ayyabuduha wa anabu ilallahi lahumul bushara." فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Allah di sini menyampaikan walladzina jatanabu taghut, orang-orang yang sudah menjauhi penghambaan kepada selain Allah, yakni ketaatan kepada selain petunjuk Allah. Wa anabu ilallah, dan betul-betul kembali merujuk semua tindakannya, keputusannya kepada petunjuk Allah, kepada bimbingan Allah. Maka Allah sampaikan, lahumul busyara, merekalah yang layak untuk diberikan kabar gembira. Fabashir ibad, sampaikan kabar gembira ini kepada hamba-hambaku. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang memuaskan kita ke depan sebagai seorang mukmin, jadi cukup kita dengan merujuk terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam konteks ini tidak kira-kira, ya, tidak gambling. Tapi sudah Allah tegaskan secara pasti. Nah, siapakah hamba-hamba Allah yang pasti dapat gembira ini? Alladzina istami'unal qaul, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan petunjuk Allah, Al-Qur'an. Ya, mendengarkan bimbingan Allah, hukum-hukumnya, kemudian didengar, dipahami, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu pedoman dasar yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan mengira-ngira, bukan percaya promo, ya, bukan percaya selebaran, tetapi kita lihat aktivitas yang ada. Makanya ini pun begitu, ini pedoman untuk kita, juga untuk tadi menaruh anak kita di mana. Jadi aktivitas yang nyata di situ. Jika anak-anak kita diperdengarkan, disampaikan, dibimbing, diarahkan
untuk menuju ketaatan kepada Allah dengan aktivitas yang nyata. Ya, dengan aktivitas yang nyata. Karena kalau milih pendidikan, yang tahu kita secara nyata di situ, yang ada adalah aktivitas untuk mengajak bertakwa kepada Allah, melatih bertakwa kepada Allah, ya, mengembangkan ketaatannya, ketakwaannya. Maka Allah sampaikan ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Gitu ya. Jadi dengan kita suka belajar Islam, dengan kita ada aktivitas real, mulai membaca Quran, memahami isinya, berusaha mengamalkannya, dibimbing, diawasi, bahkan ditegur kalau tidak pas, ya. Maka jika ada aktivitas yang sangat jelas seperti itu, maka di situlah pasti Allah akan memberi petunjuk. Faulaika hum ulul albab, dan Allah katakan merekalah orang-orang yang sempurna akal, akan jadi orang yang cerdas, yang cerdik, ya, karena mereka terbiasa berpikir dengan petunjuk Allah, mensikapi hidup itu cari yang betul-betul menguntungkan dunia akhirat dan tidak hanya sekedar berhayal dari tadi omongan-omongan orang atau dari promo-promo gitu ya. Sebagaimana juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya, disampaikan di sana tentang orang yang besok mendapat derajat yang paling tinggi di akhirat. Gitu ya, di mana Nabi bersabda inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu ada laghurafan, ada ruangan ya rabutun wa min duhuriha, bisa terlihat luar dari dalam dan dalam bisa terlihat dari luarnya. Maksudnya ruangan sangat mewah, karena waktu hadis ini disampaikan oleh Nabi itu belum ada ruangan seperti itu ya. Nah, kemudian karena sangat menarik, bertanyalah seorang badui, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah ruangan yang mewah itu wahai Rasulullah? Atau di sini bukan ruangan, sekedar ruangan, tapi wayal kusurus sahiqah, yaitu istana yang sangat megah. Di mana kemudian beliau menjawab, jadi Nabi SAW kemudian menjawab, liman atau bal kalam, bagi orang yang bagus ucapannya. Jadi jelas kalau ada ucapan yang bagus, nah ucapan bagus itu apa? Yakni yang pertama adalah iman, kalimat iman. Di mana di surah Ibrahim kalimat thayyibah itu adalah kalimat iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada kalimat iman, ada kalimat zikir, kita suka berzikir, suka doa. Kemudian kalimat thayyibah ini juga meliputi Al-Qur'an. Jadi Allah itu anzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan ucapan terbaik yaitu Al-Qur'an. Kalau kita ada aktivitas di situ, kemudian aktivitas berikutnya termasuk ucapan terbaik adalah dakwah ilallah. Di surah Fusilat Allah berfirman, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihah wa qala innani minal muslimin." Yang ketika nyata orang itu ya ucapannya mengajak dakwah, mengajak taat kepada Allah, dia pun beramal sholih, taat kepada Allah, dan dia hanya mengatakan saya ini bagian dari orang Islam, tidak sombong, maka jelas di situ dialah yang akan menempati surga yang paling tinggi tadi. Wa ataimu ta'am, dan dia memberi makan, maksudnya membantu orang lain. Sebagaimana kita ciri umat Nabi Muhammad harus ada memang kuntum khayra ummah ukhrijat linnas. Kita ini umat terbaik yang dikeluarkan untuk kepentingan memberi kebaikan pada orang lain, bukan diri kita sendiri. Jadi kalau ada aktivitas ini secara jelas, maka Allah pastikan itu yang akan berhak nanti. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Nabi kita, ya, wassallah billail, dia sholat malam, wanna sunniyam, ketika manusia tidur. Dan sholat malam itu bukan karena ingin kaya ya. Sholat malamnya Nabi kita itu karena tugas berat untuk mengemban dakwah ini. Jadi ketika ada aktivitas yang jelas, yang nyata, ya, maka pasti tadi Allah beri petunjuk. Pasti Allah akan menjadikannya cerdas. Jadi disitulah salah satu pedoman untuk di manakah kita menempatkan anak kita. Jadi para orang tua harus tahu aktivitas apa yang ada di lembaga itu. Jika betul-betul ada aktivitas yang mengarahkan, mendidik, memberikan informasi, ya, yang mana semuanya didasarkan kepada Islam, kepada petunjuk Allah, diajak ke sana, pasti nanti akan jadi anak soleh, diberi petunjuk Allah, dijaga Allah, dan dijadikan anak yang cerdas.
ya, ulul albab. Sebagaimana memang orang cerdas itu betul-betul hidupnya mengerti mana yang menguntungkan dan merugikan dunia dan akhirat. Di mana Allah Nabi juga bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas akalnya, yang memperhitungkan bahwa dunia itu tidak tempat hidupnya saja, tapi masih terus berlanjut sampai ke kehidupan sesudah meninggalkan dunia ini, yaitu adanya akhirat. Dan dia beramal untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Sebaliknya, wal-ajizu, orang yang celaka, orang yang apes, ya. Ini man atsba'a nafsahu hawa, orang yang hidupnya enggak jelas, enggak mengikuti petunjuk Allah, gitu ya. Tapi watamanna 'alallah, dia berhayal, dia menebak-nebak, nanti saya dapat ridho Allah apa enggak, dan berharap mendapat ridho Allah. Tentunya harapannya akan kosong, karena tidak ada tindakan yang nyata. Jadi demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, gitu ya. Jadi lihatlah aktivitas yang nyata. Jika anak kita betul-betul dikondisikan, dibimbing dengan Islam, insya Allah di situ ada petunjuk Allah dan menjadikan anak-anak kita akan menjadi cerdas. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita anak yang soleh dan soleha, bisa memberikan kebaikan kita di dunia sampai besok, menolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi syafaat untuk semakin meninggikan derajat kita di sisinya. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.